terjadi unjuk rasa dengan polisi terjadi di lapangan Tahrir Baghdad Irak Rabu waktu setempat. Kericuan tersebut terjadi saat parlemen Irak memberikan suara terkait pengunduran diri ketua parlemen Mohammed Al-Aldosi. Polisi anti huru hara berusaha membubarkan massa yang melakukan aksi lempar batu. Dari 235 anggota parlemen yang hadir, 222 anggota parlemen memilih untuk menolak permintaan pengunduran diri dari Mohammed Al-Aldosi. Krisis politik Irak tengah memasuki bulan ke-11 setelah kebuntuan politik memicu kekosongan kepemimpinan.